Ayat yang pertama, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Alhaakum. Alhaakum artinya kamu sudah disibukkan dengan sesuatu. Disibukkan dengan sesuatu sehingga lalai dengan sesuatu yang lebih penting, yaitu beribadah kepada Allah, berzikir dan menaatinya. Ya. Karena apa? Sibuk mengurusi dunia sehingga lalai dari beribadah. Itu namanya al-hakum. Kalian sudah disibukkan dengan sesuatu lalu lalai dari hal yang lebih penting. Jadi ayat ini celaan Allah terhadap orang-orang yang lalai dari tujuan penciptaan mereka di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah tujuan penciptaan kita di dunia, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengenal Allah, ya, untuk senantiasa kembali kepada Allah, untuk lebih mendahulukan kecintaan kita kepada Allah daripada kecintaan kita kepada harta dan selainnya. Nah, dari perkara-perkara dunia. Itu keharusannya. Kemudian di ayat ini alhaakum at-takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Allah tidak menyebutkan bermegah-megahan dalam hal apa. Ya, berbangga-bangga dalam hal apa. Memang sekilas bisa kita tangkap bahwa yang dimaksud adalah bermegah-megahan dalam harta, kekayaan, sebagaimana ini merupakan penyebab kelalaian kebanyakan manusia. Namun ahli tafsir lainnya seperti Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, mereka mengatakan bahwa ketika tidak disebutkan bermegah-megahan dalam hal apa, maka ini memberikan faedah keumuman. Jadi tujuannya untuk menunjukkan keumuman, mencakup semua perkara yang dipakai seseorang untuk bermegah-megahan, untuk berbangga-banggaan di hadapan manusia. Jadi apakah itu dalam masalah harta ataukah anak, ya, berbangga-bangga dengan banyaknya anak atau berbangga dengan kabilahnya, sukunya, ya, rasnya, atau berbangga dengan kedudukannya, jabatannya, bahkan dengan ilmunya, ilmu yang dimiliki, gitu ya. Sebagaimana disebutkan di surat Al-Kahfi 34, ada orang yang bangga akibat lebih banyak hartanya dan lebih banyak pengikutnya. Wa kana lahu thamarun fa qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Ya, dia mempunyai kekayaan yang besar, terus dia bilang kepada temannya yang beriman, hartaku lebih banyak, ana aktsaru minka malan, hartaku lebih banyak daripada hartamu, wa a'azzu nafaran, dan aku pengikutku lebih kuat, lebih banyak. Nah, sampai sekarang, ya, mereka membanggakan kekayaan dari sisi harta dunia dan dari sisi banyaknya pengikut. Nah, sehingga bermegah-megahan dalam hal apa tidak disebutkan oleh Allah, faedahnya mencakup umum segala sesuatu yang memungkinkan orang itu berbangga dan bermegah-megahan dengannya, ya, apakah harta, anak, kabilah, suku, ras, kedudukan, jabatan, bahkan ilmu yang dimiliki seseorang, ya, bermegah-megahan, ya, berbangga-banggaan, bermegah-megah
yang akhirnya melalaikan mereka, yang menjadikan angan-angan dan mimpi mereka menjadi panjang sehingga lupa bahwa kematian itu ternyata sudah sangat dekat. Ya. Hadza siratun mustaqim.